Pemirsa, ini adalah gambaran masyarakat yang melakukan sadranan, tepatnya di Desa Serut, di tempat sumber Banyu Urip, yang mana masyarakat Desa Serut semua berkumpul, berduyun-duyun untuk melakukan kendurinan sadranan. Terlihat ratusan bahkan ribuan makanan yang disajikan oleh dari warga yang nanti akan diijabkan oleh seorang kaum. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Sindang Banyu Urip ini yang memang mungkin akan ditambah fasilitas-fasilitasnya sehingga dalam pelaksanaan acara satu ini nantinya dapat berjalan lebih meriah dan dapat mesejahterakan warga masyarakat Desa Serut. Nampak ribuan masyarakat yang sedang menunggu untuk di lakukan ijab kabul atau nanti akan dilaksanakan kendurinan. Antusiasme masyarakat Desa Serut sungguh luar biasa. Terlihat dari kedatangan dari warga masyarakat itu sendiri. Demikian laporan kami dari Desa Serut, Wijokararendro, Info Gunung Kidul melaporkan.